Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Inna satamene ingsun Gusti Allah maksude iku arsalnaka wis ngutus sapa ingsun ka ing sira bil haqqi kelawan gawa perkara hak, maksudnya bil huda kelawan gawa petunjuk. Jadi onone inna itu fungsinya taukid. Memang Kanjeng Nabi benar-benar diutus nang Gusti Allah. Jadi langsung mandat sekang Gusti Allah benar-benar gawa petunjuk ke Gusti Allah. Basyiran hale dadi wong sing aweh kabar gembira. Basyiran hale wong kang aweh bebungah cara bahasane. Ya. Awe kabar gembira atau bebungah man ing wong. Dadi maf'ule basyiran. Ya, isim fa'il bisa ngamal kaya fi'ile. Ajaba kang ijabahi ngiyani sapa man ilahi maring al-haq. Ilahi maring al-haq. Ya. Kanjeng Nabi bisa sebagai basyir bagi orang-orang yang mau mengikuti hak tadi, mengikuti petunjuk tadi. Tapi sekaligus Kanjeng Nabi juga bisa menjadi wanadziron lan wong kang aweh peringatan sarung bin manane meden medeni wanadziron lan wong sing aweh peringatan man ing wong lam yujib ya ajaba yujibu jazm lam yujib ya dibuang merga iltiqa usakinain lam yujib kang orang ijabai sapa man ilahi maring al-haq. Kanjeng Nabi sekaligus menjadi nazir atau yang memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mengiyani atau mengikuti al-haq tadi. Ini beda. Kalau untuk orang-orang yang mau mengikuti sebagai basyir. Tapi kalau kepada orang-orang yang tidak mengikuti sebagai nazir. Kanjeng Nabi. Lah karena fungsi Kanjeng Nabi cuma basyir dan nazir, otomatis tidak ada unsur memaksa, tidak boleh. Kanjeng Nabi tidak boleh memaksa, ya orang-orang yang diajak nggak mau ya Kanjeng Nabi statusnya jadi nazir kan ngono, ya umpama yang ikut berarti dengan sukarela dia mengikuti Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menjadi basyir, ya mulane ono penerusé Nabi kok model meksa-meksa, ya perlu dipertanyakan dia mengikuti siapa, niru sapa, wong Kanjeng Nabi statusnya bisa menjadi basyir, orang yang secara sukarela mau mengiyani atau mengikuti. Tapi kalau yang tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi sebagai nazir wis memberi peringatan ya garis siap-siap baik. Wong Kanjeng Nabi wis diutus wis menyampaikan tugasnya, ya tinggal akibat yang akan mereka terima ketika mereka tidak mau mengikuti kan ngono. Ya rahmatillah. Dan kalau sudah dijelaskan seperti itu sebagai Kanjeng Nabinya sendiri, nanti upama ada yang ikut ya alhamdulillah, tidak ya ndak terus berkecil hati atau istilahnya putus asa ndak, ya nek wis genah-genah tugase ngono ya. Wa immin ummatin lan ora eleng-eleng nek ana in maknane nafi iku biasanya ana illa barbarane ya, setelahnya ada illa itu ciri. Kalau in bimakna nafi setelahnya ada illa itu cirinya seperti itu. Jangan sekalipun kalau ada in setelahnya illa dimaknani lamun. Ya. Wa imin ummatinan ora utawi umat mine zaida eleng bete bolak-balik kudu diulang menapal wazida fi nafiin wasyib hihi fajar nakiratan kamali baghin memafar. Tidak ada makna saking enggak. Maknane mamin ummatin ora utawi umat. Nah, padha. Illa khala kejaba iku
wis disit salafa tegese wis disit fiha ing dalam umat sapa nadhirun wong sing aweh peringatan. Artinya ndak ada umat-umat terdahulu ya yang tanpa ada rasul, ndak ada. Mesti setiap umat ada rasulnya sendiri. Setiap umat ada orang yang memberi peringatan kepada mereka. Ya. Mesti iku. Artine nadzir nabiyun tegese nabi yunziruha kang awe peringatan sapa nabi ha ing umat. Ingat kata umat nggih secara lafal dereng-eleng. Kata umat secara lafal napa? Mufrad. Tapi cakupannya banyak, berarti jamak. Nggih. Jamak. Jadi umpama ketika kalian melihat itu bentuknya mufrad, ya ora salah. Dhamir sing rujuk menglafal umat. Umpama hum umpama saja ya. Bentuk jamak ya ndak salah karena mufradnya sumul umpama. Ya, sumul mufrad secara lafal cakupannya banyak, isinya banyak, itu namanya mufrad sumul. Kalau muannats sih karena ada tak marbutohnya juga bisa. Nggih, ini kan tadi ada kata yunziru ha. Ha itu kan muannats. Ha rujuk ke umat. Karena secara lafal umat itu di samping mufrad juga secara lafal ada tak marbutoh yang itu menunjukkan apa? Muannats. Ya. Ku masalah. Atau kita bisa menggunakan kaidah setiap jamak itu muannats karena secara isi itu jamak ngono. Tapi kan yang jelas taknya marbutoh itu loh yang menunjukkan ke muannatsannya. Setiap umat di ngentit itu pasti selalu ada nabi yang diutus untuk memberi peringatan kepada umat tadi. Tidak ada yang tanpa nabi, tidak ada. Ya walaupun umpama vakum tapi sudah pernah ada. Zaman Nabi Isa tekan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Isa diangkat itu kan ada jeda yang agak lama. Tapi kan sudah ada, ya. Sudah ada. Dan itu bisa diteruskan oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Artinya sebagai carokene kiai-kiai ini kudune yang menyampaikan, enggak malah menyembunyikan. Sayangnya ya pemimpin-pemimpin itu sing kadang ngumpetke ataupun bahkan menghilangkan sama sekali yang itu kaitannya tadi dengan nabi yang akan diutus di akhir zaman, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku masalahe sing akhire umatnya menjadi tersesat. Basa zaman kanjeng Nabi ya kudu janjani menah, ibaratnya ngono. Kudu janjani menah sampai disebut dengan jahiliyah. Bukan bodoh ndak bisa baca tulis, bukan, tapi bodoh sing mau perilakune bener bodoh. Ana berhala, gawe-gawe dewek, disembah-sembah dewek, wis bodoh jenenge. Ya, ngono diarani pangeran, kan bodoh, jahiliyah. Bodoh meneh duwe anak wedon, ya, merasa malu anak wedon ora patut nggo ajak perang, diajak perang ora patut, rasane isin. Dipendem urip uripan. Bodho jenenge, ora sadar bojone wedon apa lanang jajar. Lah iya, bojone kuwi wedon apa lanang? Setiap bayi lahir perempuan ditanam hidup-hidup, logikane melas generasi lanang berikutnya duwe bojo ora jajar. Ayo, generasi berikutnya ada punya jodoh enggak kira-kira? Nah, semua anak yang terlahir perempuan akan dikubur hidup-hidup. Logikane upamane generasi berikutnya kan nanti bojo, Mbok. Melasi, Mbok, kok sang bojo karo biyunge tambaran genah, Mbok. Lah iku bodone kuwi nemen, ya. Bodone nemen. Ya. Nek jenenge jaman jahiliyah. Bukan masa enggak tahu uang, enggak bisa hitung, bukan. Wis bodone iku, ya. Bodone nemen mau. Masalah ngomong lincah-lincah apa sastra mereka menguasai. Mulane zamane Kanjeng Nabi iku sing paling tepat mujizat sing diparingi Kanjeng Nabi Al-Qur'an iku. Mergo zaman iku umate padha pinter-pinter sastra. Lah padahal cakupan sastra dalam Al-Qur'an itu gampangane wis full penuh, ya. Sastra ono kabeh nang Al-Qur'an. Jadi siapapun tidak bisa menandingi, bahkan sampai sekarang masih ditawarkan, ya, siapa yang bisa coba menandingi Al-Qur'an, buat satu surat saja yang mirip karo sing paling pendek sekarang, surat yang ada di Al-Qur'an, sampai sekarang nggak ada yang bisa, ya,
Bahkan waktu zaman Kanjeng Nabi isa ana sing gayane gaya arep nyoba-nyoba ya. Malah akhirnya mereka apa namanya mentertawakan, mentertawakan orang yang tadi nyoba-nyoba yaiku sapa? Musailamah al-Ghazal ya. Gawe Quran tandingan sore iku ya. Ya diguyu wong surat Al-Fil ya. Ditandingi dengan ya ono judulnya kayak Al-Fil berdoa sih, tapi Al-Filu Mal-Fil gajah nuri gajah, kenapa gajah kok terus kayak cateka ya, hidungnya panjang, telinganya lebar, dibahas ya diguyu wong kabeh wong yang ngerti gajah ngono iku. Lah ngono kok di wong surat Al-Fil kan ada apa cerita sejarah ya panjang sing Raja Abraha kae lho ya. Lah yo sejarah sing begitu indahnya kok bisa ming dilawan karo cerita tentang fisike gajah. Ya wis diguyu wong akeh akhire ya. Ada tafsir yang menjelaskan tandingane Musailamah al-Ghazal kok ada memang. Dan nyebutke ayat yang dibuat, ayat yang dibuat. Yo ora ayat ya, pokoke gaweane sapa Musailamah al-Ghazal sampai ditulis. Mana sing bisa tekan saiki masih dibuka lebar. Ya, tantangan dari Al-Qur'an, siapapun yang mau mencoba membuat ayat ya sependek yang ada di Al-Qur'an, satu surat kok, satu surat bukan ayat, satu surat. Enggak ada yang bisa sampai sekarang. Ya. Nah. Jadi Kanjeng Nabi terus di KI penyemangat nggih. Wa ayyukadzibu kalalamun. Padha ngorohake sapa ahlu Makkah nang kono sono rujukane maju iku. Ka ing sira ahlu Makkah ta tegese penduduk Makkah. Umpamane penduduk Makkah sampai mendustakan kamu. Ora usah kecil hati, ora usah terus dadi putus asa. Faqad kadzaba. Mongko teman-teman wis ngorohake sapa allazina wong akeh min qablihim saking kang tetep saking sadurunge ahlu Makkah atau umat yang di atasnya juga enggak apa-apa ya. Jadi umpama kamu didustakan oleh penduduk Makkah, kaummu sendiri enggak usah berkecil hati. Nabi-nabi sebelum kamu juga sama, dulu didustakan, dianggap bohong, dianggap macam-macam wis pokoke anggapan dari mereka ya. Nek wis ana ngene iki kan wis ora apa-apa ya. Mungkin bahkan nabi-nabi sebelumnya diperlakukan lebih ya, lebih parah lagi daripada Kanjeng Nabi. Kan luwe semangat ora apa-apa. Ya. Ini bukan seberapa, tidak seberapa. Ya. Nah, itu bisa juga penguat bagi penerusé para nabi, ulama. Ulama disakiti, dihujat, dicaci, tetap enggak masalah, ya. Gampangannya terus berkaca. Lah, sekelas nyong ngono pikirane ngono. Sekelas nyong karena nabi kan ra ono apa-apane. Beliau bersifat maksum saja sudah jelas ya. Wis maksum ngono iku isih dihujat, isih dicaci maki, lha apa meneh nyong sing ora ono sifat maksum ngono. Jadi terus tetap semangat. Men, ora ono sing melu ya wis. Tapi bukan artinya menyerah bukan, kon jarane ya wis ra. Wis ra usah dakwah, genah wis ana sing gelem iki ndak, jangan berhenti maksudnya. Tetap semangat untuk dakwah. Nah, sanong ini kan tetap ora bakal apa? Putus asa. Ja'at hum nekani. Hum ing sapa mau? Allazina min qablihim iki. Sapa rasuluhum? Sapa rasuluhum pira-pira utusane allazina min qablihim. Di samping mereka diutus ya oleh Allah juga mereka dibawai bil bayyinati kelawan pira-pira mukjizat. Al mukjizati tegese pira-pira mukjizat. Artine bayyinat keterangan sing jelas. Maksudnya bayyinat al mukjizat tegese pira-pira mukjizat. Nabi-nabi sebelumnya dikasih penguat yaitu berupa mukjizat yang bisa mereka tampilkan di depan umat ketika mereka tidak mempercayai bahwa mereka adalah utusan Allah. Ana nabi
Musa jajal mukjizat Nabi Musa mesti apal kabeh apa? Apa? Hah? Membelah lautan. Jangan membelahnya. Tongkate iku lho, ya. Tongkate aja membelah. Ya, monggo nutuk sampean ya anu bisa. Ya. Membelah lautan ya karena memang tadi, ya. Ada tongkat yang memang dianugerahkan oleh Allah sebagai mukjizat bisa untuk membelah ngono. Ya, tongkate iku. Ya. Nabi Isa mukjizate bisa menghidupkan orang mati, bayangkan. Bahkan bisa ya mengusap orang yang tadinya tidak punya mata, bukan sudah punya mata ada bentuknya terus diusap, tidak, tidak punya mata bentuknya jangan lempes, bisa kayak set digawe ki kayak nang pangeran ngono, ya luar biasa. Kemujizat-mujizat itu sudah mereka bawa sekaligus ketika dakwah kepada umat. Wabizuburi lan kelan piro-piro tulisan. Ya, zubur itu artinya sesuatu yang ditulis. Ya, zubur itu. Contoh kasuhufi Ibrahim kaya pira-pira lembarane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duwe lembaran-lembaran. Terus Nabi Musa juga di samping punya mukjizat, punya lembaran-lembaran juga. Punya kitab Taurat juga. Nabi Musa mantan lengkap dhewek, ya. Wabil kitab bilang kelawan kitab al-munir sing madangi. Ada yang tadi diberi lembaran-lembaran saja oleh Allah, ya. Tapi ada juga yang langsung bentuknya kitab. Wa utawi kitab iku at-Taurat tu kitab Taurat. Wal Injilu lan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sendiri ada. Al-Qur'an. Quran sih sing dikaukan yang Nabi. Jadi tadi semua rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk dakwah kepada umatnya itu pasti disertai dengan mukjizat. Ya, ada juga yang diberi lembaran-lembaran ya, tentang syariat juga sih. Ada juga yang bentuknya utuh kitab. Ya. Taurat, Injil. Nah, wis delok ngono iku kanjeng Nabi wis ya. Mestine ada kesemangatan tersendiri untuk dakwah tidak putus asa ditambahi fasbir mongko sabaro sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa rusul wis sabar sabar napa dadi ulama sesuk juga kudune ngono sabar ya kita tidak sekelas nabi nek kita sekelas nabi sih nek kita ndak sekelas nabi tidak bawa mukjizat juga. Kita tidak diberi penguat berupa mukjizat. Pamane didustakan, wis patut lah. Ora dipercayani patut pengkelasin nabi sing wis digawani mukjizat bisa didustakan nang umat. Ya. Tapi eling, semua yang sudah pernah dikirim utusan, diperlihatkan mukjizat, mereka tetap mengkufuri, tetap mendustakan. Eling, summa akhadtu nuli ngalap sapa ingsun. Alladzina ing wong akeh kafaru kang bodho kufur sapa alladzina oleh kufur mau bitakdzibihim kelawan oleh ngorohakene alladzina bitakdzibihim kelawan oleh ngorohakene alladzina mulane fakaifa mongko iku kepiye kana ana apa nakiri oleh ingkar ingsun kaifa dadi khabar muqaddam ya muqaddam karena kana belum punya khobar, kana punya isim nakiri lah khobarnya kaifa. Khobar berupa isim istifham wajib menempat di depan. Ya. Sama nek golet nanggon bab kana nang alfia ra ketemu. Mahum songko kita bab ibtidak carane. Nggih. Kan ada di bab ibtidak itu ada pembahasan wajib disike mubtada ana wajib disike khobar nggih ada yang mubtada wajib dibuang ada yang khobar wajib dibuang kayak gitulah pembahasan itu lah kalau umpama di bab kana ndak ada kalian lihat saja di bab tidak carane ngono ya sing sering tak contohke waqulun sabqau jama hazir itu lho ya iku sing ngaji alfiya men kon berkembang jadi orang mesti bet ya b
bed itu atau pembuktian bed itu ada pada babnya. Gampangane ngono. Ndak mesti pembuktian bed itu ada pada babnya. Tapi karena cuma mafhum di bab yang lain. Ya, contoh iki khabari kana kok rupa istifham, ya wajib didhisikke ngono berduae. Karena rupa kaifa iku kan istifham, nah iku wajib didhisikke. Nggih. Ya mlane maknane mongko apa fakaifa mongko iku ana ikune disit mongko iku kepiye kana ana apa nakiri oleh ingkar ingsun bagaimana saya akan ingkar artinya bagaimana saya kan dulu pernah mengirim utusan bagaimana saya ingkar lah sudah ada utusan yang saya kirimkan kok lah nek kowe kok isih ngeyel kowe ora iso ngelak meneh karena jelas-jelas aku Allah di situ sudah mengirimkan utusan sudah diberi mujizat juga ya terus kena ya alaihim ingatase allazina kafar ya bilukubati artinya Allah tidak akan salah ketika menyiksa orang-orang kafir ya kenapa karena Allah sudah mengirimkan utusan plus dibawahi juga dengan mujizat wal ihlakilan oleh dihancurake wal ihlakilan oleh dihancurake ai huwa tegesi utawi uqubah wal ihlak iku waqi untumibo mauqi'ahu ing dalam panggonane uqubah wal ihlak jadi kalau Allah ya menyiksa suatu kaum dikarenakan mengingkari para utusannya ya sudah tepat Allah enggak zalim Allah sudah menempatkan ya sesuatu pada tempatnya itu menyiksa mereka menghancurkan mereka dikarenakan mereka mendustakan utusan-utusan yang dikirim oleh Allah ngono ya ora salah gitu sih ini kita diajak berpikir ya karo ciptaan Gusti Allah supaya sering apa melakukan apa istilahnya nyambung karo pangeran terus. Nah kita gelem mikir-mikir apa sih dadi ciptane Gusti Allah, insya Allah kita suwi-suwi iso nyambung temenan. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُفْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ تَرَى وَرُسِيرَ maknane ta jajal dibaca ta lam lamu kalu taro asline kan ana alif bengkonge mbok mergo jazm ana lame dibuang-buang huruf la ta'lam sahih mulane nganggo sukun ngono kok malah ta'lamu waduh ta'lam tegese weru sira ngerti sira annallaha ing satemene Gusti Allah adakah kamu tidak tahu annallaha ing satemene Gusti Allah iku anzala wus nurunake sapa Gusti Allah minas sama isangking langit nurunke ma'an ing banyu dan maksudnya dengan Allah menurunkan air dari langit fa akhrajna Gusti Allah kok tiba-tiba naik lho mongko ngetokake sapa ingsun kok ingsun mau Gusti Allah nganggo isim dzahir kok ujug-ujug akhrajna ingsun nganggo dhamir fihi iku tetap ing dalam dawuh fa akhrajna iltifatun utawi noleh beralih anil ghaibati saking ghaibah iku isim zahir annallaha terus dhamir anzala kan jenenge ghaibah nggih ghaib maksude anzala iku dhamire mang Gusti Allah kan ghaib tiba-tiba mang akhrajna mutakallim iku jeneng apa iltifat iltifat itu beralih ya tapi kan tetap gampang dipaham ngetokake bihi sebab ma samaratin ing biro-biro
wahwan ya mukhtalifan kang beda-beda apa alwanuha pira-pira warnane samarat. Masya Allah, dengan Allah menurunkan air hujan dari langit, Allah maksudnya aku di situ, Allah ya menumbuhkan ya tetumbuhan termasuk buah-buahan ya, ada yang ka'akhdoro kaya warna hijau ya, wit-witan warna hijau akeh, buah-buahan warna hijau ya akeh, wa ahmaro lan warna abang ya, warna abang, wit-witan warna abang. Jajal, sebutkan pohon yang berwarna merah. Ayo. Wit-witan sing warnane abang. Yuk. Ya abangnya abang ngono iku aja mbok gambarke. Abang kayak kaya tulisannya ya ora. Abangnya mandan semu-semu ngono. Wit-witan, ana meneh buah-buahan sama. Kekarangan-angan. Lah iya. Nanjur Lombok. Metune engko putih. Gole ngecat kapan ujug-ujug engko pirang dina wis abang. Mawi abange ora menyelur terus iki terus abang banget ngono ya. Mawi cete iso berubah ngono iku lah iku arep diangenang. Hebate pangeran, ya. Tau tuman cete Gusti Allah luntur. Tidak pernah tomat luntur warna nih, itu tidak ada kan? Luar biasa. Pewarna-pewarna yang dibuat manusia mengalami kelunturan biasanya. Wa asfaro lan sing warnane kuning, ya. Wa gharihal lan liyane akhdar, ahmar, asfar. Macam-macamnya ono kabeh kok kaya-kaya ya Allah, ya. Wa minal jibali lan iku saking pira-pira gunung judadun utawi pira-pira dalan apa meneh saiki keton saiki di pegunungan itu kalau dari jarak jauh kelihatan banget dalane wis kaya obat nyamuk persis saiki mboten lho luar biasane pangeran boleh nganoke ya kemampuan manusia untuk membuat jalan yang seperti itu. Tanpa izin pangeran enggak bisa lho wong gawe iku dalan ngono iku jare sih. Ya. Utai lafal judad iku jam'u juddatin, jama'e mufrad juddah wa fu'alun jam'an lifu latin urif ya. Tariqin tegesi dalan, maknane juddah iku dalan. Fil jabali ing dalam gunung wakai rihilan yani jabal. Nah, jalan-jalan itu jajal, ya. Akeh, ya akeh. Sing bidun, ya. Kang pira-pira putih. Wa humrun lan pira-pira abang. Wa sufrun lan pira-pira kuning. Mukhtalifun kang beda-beda apa alwanuha pira-pira warnane judad ya. Warna bisidati kelawan kuat wadu'filan apes lemah ya. Ora begitu kuat wa gharabibu iku kekuasaan Gusti Allah nyiptake apa wae iku delok wae wa gharabibu lan pira-pira watu sudun kang pira-pira ireng ya jamake aswad sud ya utawi lafal gharabib iku akfun ngatof ala su ala judadin ing atas lafal judadun sing nanggon judad mau lho ai karena pegunungan kan ada yang pegunungan isinya bebatuan ya. Nah, ada yang isinya kalian lihat. Ono sing kapur. Kapur kan berarti putih dalane. Ada yang berwarna merah. Yaiku apa kae jenenge? Nek belerang kan kuning berarti dalan. Nek sing warna merah apa? Oi, lemah abang. Kan ada di pegunungan. Ya.
berbagai macam sekang gunung itu. Ada yang kuning berarti belerang itu, ya, sing kandungannya kandungan belerang. Macam-macam itu sekang gunung, ya. Terus ada lagi bebatuan, ya, warna hitam. Maknane suhurun, sakhrun jamae suhur. Tegese piro-piro watu syadidatus sawadi kang buanget irengi. Ya. Iki komentar lafal Gharabib Sud, Gharabib Sudun. Ya. Yuqalu diucapake kasiran kelawan akeh apa aswadu ghori gharbibun. Ya, diucapke nang kalam Arab, ya. Sing akeh nek ngomongke aswad gharbib. Ya, nek mau kan gharabi busud. Berarti kan kebalik, Mbok. Nek nang kalam Arab, ya. Kata yang biasa dipakai itu aswadnya dulu baru gharbib. Atau istilahnya apa jenenge? Sifate baru mau sufi kebanyakan. Aswad kan maknanya ireng, berarti itu sifat. Lah gharbib iku mausuf. Gharbib mau kan maknane pira-pira watu. Nek gharabib, gharbib berarti batu, batu yang berwarna hitam. Tapi kebanyakan di kalam Arab mengatakannya aswadu gharbibun. Iku nek cara wong ngaji nahwu iku ana ya balako dingge ora-ora nahwu tok iku. Wong Arab iku nek ngomong sifate sing di disike mausufe sing di akhir iki nek nangon kata iki kebanyakan orang Arab ngomongnya aswadu gharbibun. Tapi waqalilan lan kelawan setitik ada yang mengatakan gharbibun aswadu. Ya. Gharbib itu mufrad dari gharabib iku molo. Ya. Tapi memang ada tujuan kenapa gharbib atau gharabib dulu baru sifate sudun. Ya. Jadi ada kepentingan memang. Di sini ada penjelasan, ya. Kenapa bitaqdimil mausufi ala sifati. Ya. Nek sing setitik mau bitaqdimil apa berarti? Bitaqdimil mausufi ala sifati. Mausufi sing didhisikke nek sing urung pernah ngaji sifat mausuf namun nahwu ya bingung, ya. Kan ada gharabib sud, gharabib itu mausuf jenenge. Sud sifat. Gharabib maknanya beberapa batu sudun yang berwarna hitam itu jenenge mausuf disit tembe sifat. Tapi nek nang kalam Arab kata ngono iku malah ora pancen berlaku, sing berlaku malah sifate disit tembe mausufe ngono. Jadi biasanya muni aswad tembe gharabib ngono. Ya. Iku kebanyakan nang kalam Arab ngucape ngono sifate disit malah tembe mausufe. Lah nek diikutkan seperti tadi artinya mausufnya disebutkan dulu baru sifatnya iku karena memang ada kepentingan ada tujuan. Ya, ada tujuan di sini tujuannya ya, tujuannya adalah lil mubalaghah. Ya. Lil mubalaghah gom banget-banget no. Ya, fungsine fungsi pendahuluan atau mendahulukan sifat mausuf mengakhirkan sifatnya itu ada apa fungsi mubalaghah gom banget banget no ya artinya kalau kita perlihat apa kita perhatikan memang kebanyakan ya yang paling banyak terkandung dalam pegunungan itu malah batu-batunya itu ya paling akeh. Paling akeh. Sama jelok ah, kalau ada apa namanya pengurangan tanah yang ada di pegunungan, itu kalau diambil ternyata batunya banyak banget, ya. Nangon pegunungan, daerah pegunungan, nangkono lagi ono pengerukan tanah, ya, pengerukan tanah ya wis dituku sih. Iku mboso dijukut jan watune akeh banget banjir, ya. Mubalaghah fungsine banget banget ke. Iku maksud daripada kenapa lafal gharabi busudun padahal kebanyakan kalam Arab menggunakannya aswad baru gharbib atau sifat baru mausufnya ya. Iku kehebatannya atau
ora kehebatane juga keindahane bisa, pokoknya keistimewaan ya, keistimewaan apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk tadi ya, karena adanya air, terus lagi juga apa yang ada di pegunungan itu masya Allah. Nah kita kalau angen-angen aja ming senenge kowe arep ngendi, arep mendiang lah ngopo, arep melihat keindahan ciptaan Allah. Jebule nyuwun sewu karo pacare kuwi si orang melihat keindahan ya ngolat kesempatan. Lah ya kadang ngono iku ndak tahu apa mana yang benar-benar mengagungkan ciptaan Allah dengan mana yang itu malah maksiat, kan beda ya. Jadi pancen ya, kudu benar-benar bisa apa sering gelem ngeleng-eleng ciptaannya Gusti Allah. Itu insya Allah jadi marake kita eleng terus karo pangeran ya. Wa minan nasi wa dawabi wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.